Bupati Kayang Utara Citra Duwani memberikan tanggapan terkait perkembangan peningkatan jalan siduk Desa Simpang Tiga sampai Sukadana dan Sukadana sampai ke Teluk Batang. Peningkatan jalan tersebut diharapkan dapat memberikan akses jalan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, terkhusus pengguna jalan sehari-hari. Untuk itu, Bupati Citra Duwani menuturkan, awal tahun 2023 nanti, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya melakukan peningkatan atau perbaikan jalan siduk hingga ke Teluk Batang. Dengan begitu, Bupati Kayang Utara ini berharap kedepannya dengan pagu anggaran yang disesuaikan nantinya dapat memaksimalkan peningkatan jalan. Kalau ada tambahan pemeliharaan yang belum dibangun, lubang bisa ditutup sepanjang jalan, kata Bupati Citra pada Jumat 30 Desember 2022. Lebih lanjut, Bupati Citra menyampaikan, apabila sudah menginjak awal tahun dan telah dilakukan pengerjaan, maka bisa memberikan akses kelancaran jalan bagi masyarakat. Kalau sudah awal tahun triwulan pertama dikerjakan, dalam pertengahan tahun depan sudah selesai, jelas Bupati Citra Duwani. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!